Keagamaan tolong menjadi ajang untuk sosialisasi terkait dengan hal ini. Kemarin saya sangat apresiasi di khutbah Jumat di Masjid Utun Bayi yang telah mulai dengan sangat bagus untuk mensosialisasikan terkait dengan hal itu. Saya harap itu masjid-masjid lain juga Pak Kepala Sekolah bisa mengikuti hal itu. Ya, kita sudah mengeluarkan itu namanya surat edaran untuk pengurangan plastik sekali pakai. Tolong itu ditaati. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tolong itu cek. Kalau memang sosialisasi kurang, lakukan sosialisasi yang mengkoordinir. Langsung juga ini sekarang surat edaran sudah menjangkau semua dinas OPD yang ada di badan dan OPD yang ada di pemerintah Kota Lusmawe. Dan saya harap nanti lambat laun kita juga akan menerawan hal ini yang ada di kota dan seluruh pasar bertoko, sehingga sampah plastik itu tidak berlebaran di mana-mana. Bulan yang lalu kita sudah pernah kerja bagi contoh Jumat bersih. Jumat kemarin kita lakukan lagi. Apa yang kita lihat? Malah sampah itu tambah banyak. Orang tidak lagi buang sampah, keranjang sampah. Ya, sampah dan keranjang-keranjangnya pun itu dilempar ke waduk gitu. Sekarang itulah perilaku kita. Jadi kalau kemarin masih sampah, sekarang keranjang-keranjang sampah pun sekalian itu sama sampah itu dibuang ke waduk. Ya, tolong saya minta itu ASN menjadi sihan keterlibatan yang ada di Kota Lusmawe. Terima kasih, saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh ASN yang telah hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti apel gabungan. Kepada yang belum hadir, yang sakit, kita doakan supaya cepat sembuh. Ya, kepada yang malas-malas apel gabungan, ya tolong nanti Pak Kepala Dinas memberi arahan, melakukan pembinaan. Jangan-jangan ini yang menyebarkan isu-isu yang nggak benar itu yang nggak pernah apel. Nggak pernah apel pagi, yang nggak pernah apel gabungan. Sehingga nggak ngerti itu yang saya sampaikan itu di dalam apel pagi atau apel gabungan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bekerja, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Siapkan. Pembina apel berkenan meninggalkan lapangan apel.